Ringkat kelayakan. Jadi Fatin Nur Syakira 126, Nur Alia 127, Nur Kardina Emilia 128 dan 129 adalah Nur Nazirah. Kedah berdepan Selangor dalam penentuan pihak gangsa. Jadi peserta ketiga melintasi garis penamat. Tayar hadapan mereka melintasi garis penamat. Masa itulah yang akan dicatatkan oleh mana-mana kuartet dalam acara berpasukan kejar-mengejar ini. Kedua-dua pasukan Kedah dan juga Selangor bersedia untuk perebutan pingat gangsa. Jadi masih ada lagi pembetulan yang dilakukan terhadap anchor ataupun pelari ataupun pelumba pertama yang akan memulakan perlumbaan di starting block. Adjustment dibuat bagi memastikan timing. Peserta pertama, peserta kedua perlu mengerah lebih banyak kudrat untuk mendapatkan slipstream. Jika ada gap ataupun jurang yang besar, maka ia akan memberikan kesan kepada tiga lagi pelumba yang berada di belakang. Jadi tumpuan terus diberikan kepada kuartet dari Selangor dan juga Kedah. Kita akan melihat kemampuan setiap peserta ketika ini untuk mereka membuktikan kemampuan untuk meraih pingat. Khususnya bagi pingat gangsa. Sepuluh saat untuk mereka bersedia. Ini adalah perubahan ataupun mungkin kita menanti bagaimana melawan pasukan Selangor. Lima saat, tiga, dua, satu dan berlepas sekarang ini. Kita lihat bagaimana aksi yang akan dilakukan oleh ketiga-tiga ataupun keempat-empat pelumba kedua-dua pasukan ini. Lihat bagaimana aksi yang dipamerkan sekarang ini. Kayuhan yang begitu baik dilakukan oleh pelumba. Tapi ada gap kalau kita lihat bagaimana antara pelumba kedua, ketiga dan keempat. Pacing ataupun pacer di bahagian hadapan untuk Selangor. Dengan kedudukan yang sedikit perlahan, kita lihat bagaimana pasukan Kedah yang berada di backstreet sekarang ini. Jadi inilah kita lihat bagaimana jelas bagaimana pasukan Kedah terlebih dahulu sedikit di depan. Dengan hanya sedikit jurang masa yang dicatatkan. Jadi seorang pelumba akan keluar ataupun keempat-empatnya akan melakukan drafting. Jadi masih lagi keempat-empat. Pelumba masih kekal untuk melakukan drafting. Selangor sedikit di depan. Jadi seorang pelumba akan meninggalkan lapangan. 108 bagi Kedah berada di depan pada ketika ini. Kita melihat bagaimana aksi yang dipamerkan oleh Nurul Izzah Izzati. Jadi masih lagi sama. Tidak banyak jurang perbezaan ketara di antara Kedah dan juga Selangor ketika ini. Jadi mereka akan terus melakukan drafting untuk menambahkan kelajuan. Dari segi tempoh
rayuhan yang lebih baik dilakukan oleh pasukan dari Kedah sekarang ini. Dengan masih ada 4 pelumba, manakala Selangor hanya 3 pelumba. Ia akan melakukan drafting bagi mencatatkan masa yang lebih baik. Tetapi lihat bagaimana sekali lagi kuartet dari Kedah dilihat lebih berkemampuan untuk mengatasi lawan. Mereka masih lagi memiliki keempat-empat pelumba yang masih lagi beraksi. Manakala bagi pasukan Selangor pula, hanya 3 pelumba yang meneruskan kesinambungan kayuhan ketika ini. 1-2-8 berada di hadapan untuk Selangor adalah Nur Kadrina. Jadi lihat bagaimana aksi pasukan Kedah yang masih lagi mendahului untuk mereka mendapatkan kayuhan yang lebih baik bagi memastikan hasrat mereka untuk merangkul pihak gangsa dapat dilaksanakan dalam acara kejar-mengejar berpasukan ini. Jadi Kedah masih lagi tidak mahu mengalah. Lihat bagaimana drafting yang terus dilakukan dengan kayuhan yang dibuat oleh keempat-empat pelumba Kedah. Jadi bermakna mereka memiliki lebih banyak kemampuan. Siapakah yang melakukan, istilah ini panggil kejaran ataupun drafting yang dibuat di paling pelumba paling hadapan. Jadi Kedah sekarang ini semakin menghampiri. Kita lihat bagaimana kemampuan untuk kuartet Selangor cuba mempertahankan posisi mereka. Masih lagi ketinggalan. Sambil itu kuartet dari Kedah semakin menghampiri. Mampukah Kedah melakukan drafting ataupun memintas? Jadi ini bermakna seandainya pintasan dapat dilakukan, bermakna pasukan Kedah akan memenangi perlumbaan ini. Jadi lihat bagaimana kekuatan dan juga kelajuan yang cuba dicipta sekarang ini. Jadi pelumba-pelumba pasukan Kedah telah pun berjaya untuk menangkap dan seterusnya menewaskan Selangor. Jadi persaingan 12 pusingan dihentikan lebih awal. Jadi ini bermakna Kedah berjaya meraih pihak gangsa dalam acara berpasukan kejar-mengejar. Itulah strategi yang dilakukan dari peringkat awal. Kesemua 4 pelumba mereka meneruskan kayuhan berbanding 3 pelumba Selangor yang terpaksa mempertahankan kedudukan itu. Tetapi kesudahannya lebih menceriakan pasukan ataupun kuartet dari Kedah. Jadi sekali lagi highlight bagaimana permulaan yang baik dilakukan oleh kedua-dua pasukan ini. Biarpun di peringkat awal agak seimbang antara kayuhan, sambil kita melihat bagaimana drafting pertukaran pelumba yang untuk Kedah berada hadapan pada ketika ini, iaitu Pikun Anapan yang melakukan drafting. Dan inilah pintasan yang dapat mereka lakukan untuk menangkap 3 pelumba Selangor bagi membolehkan mereka menamatkan ataupun mendapatkan pihak gangsa lebih awal dalam perlumbaan ini.